Pelu, jujur ya, itu membuatku malu, Ia membuat mahkamah konstitusi bukannya namanya jadi bagus, malah namanya jadi jelek gitu. Mungkin karena backgroundnya sendiri yang ada hubungannya sama salah satu cawapres, mungkin ya ada baiknya juga sih, kayak ada mengundurkan diri. Itu udah melanggar sebenarnya kode etiknya ya, kode etiknya dan itu menurut aku memang seharusnya dia mengundurkan diri sih. ia mempunyai prestasi dan pengalaman saya rasa bisa. Hanya saja eh, jangan melanggar batasan-batasan yang sudah kita tentukan. Misal itu konstitusi kita yang usianya terlalu muda mungkin pengalamannya masih kurang karena kan ini ngelola satu negara bukan satu daerah saja. Layak-layak saja kalau mereka mempunyai kapasitas yang bagus kalau apalagi jaringan yang bagus Saudara sejumlah pihak melakukan permohonan uji ulang putusan batas usia capres cawapres. Kenapa hal itu dilakukan? Bersama saya Saudara sudah hadir Ridwan Darmawan, salah satu dari pemohon uji ulang batas usia capres cawapres ini. Pak Ridwan, terima kasih sudah bersama Nilu sehat selalu. Terima kasih, Nilo. Jadi apa yang mendasari Anda melakukan permohonan uji ulang batas usia capres cawapres itu? Saya tentu sebagai seorang advokat yang juga sudah apa sering berperkara di Mahkamah Konstitusi merasa bahwa ini ada sebuah kenyanggalan mesti dilakukan sesuatu dan karena mahkam apa putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding tidak ada upaya banding atau kasasi maka kami melakukan reduce review dan ini berdasar hukum hmm. bukan maksudnya mengada-ada apakah kepercayaan publik sama MK hmm. kepercayaan anda masyarakat luas juga pada MK bisa kembali dengan kepemimpinan uh, Suhartoyo dan komposisi yang ada sekarang di Mahkamah Konstitusi. Tentu kami mengacu pada apa undang-undang Mahkamah Konstitusi tentang syarat hmm. untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi ya soal hakim konstitusi itu harus negarawan, berintegritas, menjunjung tinggi moralitas dan hmm. sebagainya. Dan dengan putusan MKMK MK syarat itu sudah tidak terpenuhi oleh Anwar Usman. Hmm. Makanya kami minta beliau dengan arif bijaksana mundur demi menjaga marwah MK. Tapi juga ketika beliau bahkan menyatakan dipitnah dan lain sebagainya, saya tidak akan mundur. Ya otomatis kami juga melakukan upaya lain Oke. meminta ah, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengusulan Nur Usman untuk menarik atau mengganti Anwar Usman. Surat itu. Kami sudah kirimkan surat kemarin sore dan apa namanya bahkan sudah kami tembuskan juga ya, ke ombudsman ke Komisi Yudisial ke Komisi Pengawasan di Mahkamah Agung, agar juga sama-sama bahwa eh, Marwah marwah MK ini, juga Marwah Mahkamah Agung yang sama-sama adalah yudikatif, ya, dalam kerangka tes politika, mereka adalah para pemegang kekuasaan kehakiman. Saudara, sejumlah pihak melaporkan Anwar Usman ke Ombudsman terkait dengan putusan MKMK yang menyebutkan ada pelanggaran etik berat yang dilakukan dugaan maladministrasi ini uh, menyeruak sehingga pelaporan itu dilakukan ke Ombudsman. Bagaimana kemudian jika itu benar terjadi? Kita tanyakan hal ini atau perbincangan hal ini bersama saya sudah hadir Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih. Pak Najih terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu. Terima kasih Mbak Nilu, Alhamdulillah sehat. Jadi uh, terkait dengan laporan perkara maladministrasi Anwar Usman ini sudah sampai ke apa ke Ombudsman? Uh, kemarin tanggal 9 November Pelapor menyampaikan laporannya ke Ombudsman Republik Indonesia dan eh, sudah diterima oleh bagian eh, pendaftaran laporan. Ini sedang kita lakukan, kita sebut dengan tahap PVL, ya. verifikasi laporan. Di dalam proses verifikasi, ini pertama yang kita akan identifikasi adalah apakah pelapor itu orang yang memiliki legal standing untuk melaporkan adanya dugaan maladministrasi yang dimaksud oleh pelapor. Yang punya legal standing adalah orang yang dirugikan akibat adanya pelayanan publik yang diduga ada maladministrasi. Oke, Pak Najih ini kan kalau yang melaporkan dari Pembela Demokrasi Indonesia dan juga Persatuan Advokat Nusantara itu menilai bahwa perbuatan dari Ketua MK Anwar Usman itu Uh, tidak membentuk majelis banding, itulah tindakan maladministrasinya gitu. Untuk itu, kenapa kemudian dilaporkan? Nah, menurut anda bagaimana itu? Ya, tentang kewenangan pembentukan majelis uh, banding, uh, sebenarnya kalau kita baca di peraturan MK nomor 1 tahun 2023 uh, pasal 44 ayat 3 bahwa pengaturan lebih lanjut tentang majelis kehormatan banding diatur tersendiri dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini mungkin persoalan yang dimaksud oleh pihak pelapor. Nah, pertanyaannya adalah apakah pengaturan lebih lanjut tentang Majelis Kehormatan Banding ini sudah ada atau belum? Satu. Yang kedua, bisa jadi tidak dibentuknya Majelis Kehormatan Banding itu karena belum ada regulasinya oleh karena MK belum membentuk Regulasi berkaitan dengan pembentukan majelis banding, mana mungkin dibentuk majelis kehormatan banding kalau belum ada regulasinya, nah, itu mungkin ya yang membuat. Nah ini apakah apakah pelanggaran etik ataukah pelanggaran pelayanan publik? Nah itu yang sedang kita dalami dari maksud pelapor tersebut yang tadi sudah. Saya katakan, kalau itu ternyata, misalnya, pelanggaran terhadap pelayanan publik, misalnya, apakah ada sanksi atau ada rekomendasi? Biasanya, apa itu, Pak? Ya, kalau ombudsman itu lembaga negara yang diberi kewenangan untuk uh, bukan magistratur of influence, uh, magistratur of sanction, tidak memberikan sanksi, tetapi ombudsman adalah magistratur of influence, jadi memberikan tindakan-tindakan korektif ya kepada penyelenggara layanan publik untuk memperbaiki kalau belum ada regulasi ya oh. perlu segera dibuat regulasi kalau 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 sudah ada regulasi tetapi regulasinya itu tidak baik atau tidak tepat menimbulkan maladministrasi ya kita minta untuk memperbaiki. Nah, dalam tangga tertentu apabila penyelenggara layanan ini tidak memberikan melaksanakan tindakan korektif ombudsman jika terbukti ada maladministrasi maka uh, penyelenggara layanan itu akan uh, terkena sanksi oleh lembaga yang lebih tinggi atasannya kalau di majelis kehormatan atau mahkamah konstitusi nah, siapa atasannya tidak ada atasannya ya berarti kepada presiden sebagai kepala negara dan uh, dpr sebagai uh, apa namanya pengawas eksternalnya gitu. Oke. Baik, terima kasih Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih atas pandangan Anda di Niluh. Sehat selalu, Pak. Sama-sama. Terima kasih.